Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد جماعة sekalian kita pada hari ini berada di puncak hari mulia dari bulan-bulan mulia yang Allah berikan kepada kita setiap tahun ini, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Walaupun kita semua sepakat, alhamdulillah, semua ormas di seluruh tanah air ini, baik Nahdlatul Ulama-nya, Muhammadiyahnya, Al-Irsyadnya, Persisnya, Al-Wasiliyahnya, Al-Khairiyahnya, semua kompak untuk menjadikan lebaran haji kita besok insyaallah hari Senin, yang berarti hari ini kalau mengikuti apa yang kita sepakati bersama adalah hari yang ke-9. Saya tidak mau terjebak apakah Arafah itu hari puasa, hari Arafah itu kemarin hari Sabtu atau hari ini. Ini perdebatan yang tidak akan selesai kita bahas. Tapi yang jelas semangat kita semangat ingin memuliakan, karena sebaik-baik hari dan sebaik-baik doa, kata Nabi, doa Arafah, doa-doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang saya ucapkan, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, dan semua nabi-nabi sebelumku adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli Syekh Qadir. Perbanyaklah kita, Pak, di hari-hari ini zikir dengan zikir tauhid ini. Jemaah sekalian, izinkan saya pada pagi hari ini ingin merenungi wasiat Nabi terakhir. Ketika Nabi sedang berkumpul di haji wada'nya itu, di haji terakhirnya itu, yang kebetulan saat itu bertepatan dengan hari Jumat, itulah haji Nabi yang pertama kali dan terakhir kali berkumpul di padang Arafah. Faka'annaha khutbah muwaddi'ah, kata para sahabat, seakan-akan ini adalah khutbah perpisahan. Dan memang khutbah perpisahan. Setelah ini Nabi tidak ada khutbah lagi, tidak berjumpa lagi dengan Idul Fitri wala Idul Adha pada tahun-tahun berikutnya. Dikumpulkan ke semua para sahabat pada waktu itu, yang kemudian kita kenal dengan khutbah Arafahnya Nabi. Karena sekarang kita tanggal 9, ada baiknya kita juga merenungi apa yang disampaikan Nabi kepada para sahabat pada waktu itu. Ayuhan nas, kata Nabi,
rupanya stressingnya, penekanannya itu ada empat wasiat Nabi kepada kita semua, kepada para sahabat pada waktu itu. Ayuhan nas, kata Nabi, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha. Wahai seluruh manusia, kita semua Pak diingatkan, setelah alhamdulillah, semua alhamdulillah, 13 tahun dakwah akidah di Mekah ini sudah Nabi jalankan dengan berbagai macam tantangannya dan ujiannya, dan kemudian Nabi berada di Madinah selama hampir 10 tahun dengan berbagai macam pula ujian beratnya, berbagai macam peperangan, dan bahkan Mekah ditaklukkan, sempurna sudah Pak. Dan saat itu juga sudah ada ayat turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Hari ini aku telah sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala, untukmu semua umat Muhammad ini, kita semua, al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama ini sudah sempurna Pak. Luar biasa. Nah, saudara ini melihat Allah Subhanahu wa taala, apa nasihat Nabi setelah selesai semua ini dikumpulkan dan Mekah sudah ditaklukkan kembali? Allahu Akbar. Dan haji bisa, Nabi bisa melaksanakan hajinya dengan sempurna. Beliau berwasiat, sesungguhnya ini yang pertama kali, inna dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, haramun alaikum, haram. Ini Pak proklamasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pentingnya kita ini satu sama lain saling menjaga harga diri dan kehormatannya. Jemaah, haram bagi kamu darah kamu, harta kamu, ya, di sebagaimana haramnya hari ini, kata Nabi, kahormati yawmikum hadha fi baladikum hadha, sebagaimana juga haramnya dan betapa mulianya di negeri ini. Jadi nyawa manusia, harta manusia, ini satu kemuliaan Pak yang harus kita jaga bersama-sama. Kesimpulannya apa? Jaga persaudaraan di antara kita. Ini Nabi khutbah terakhirnya mengingatkan pertama kali sebelum berbicara yang lain-lain, tolong jaga persaudaraan di antara kita. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Jangan pula menghalalkan segala cara. Saudara, ya mohon maaf, saya dengar dari tadi malam ini Pak, WA terus masuk, kapan kita sholat Id, kapan kita puasa Arafah. Saya berharap kita sudah terbiasa tiap tahun seperti ini, ma'asyar muslimin, selesai sudah perdebatan-perdebatan terkait dengan masalah ini, perselisihan terkait dengan masalah ini. Silakan masing-masing beristihad. Yang mau salat hari ini, tafadhol. Dia mungkin merujuk karena menganggap bahwa Arafah itu adanya di sana. Walaupun kita juga di awal Dzulhijjah kemarin semua sepakat tidak melihat bulan. Bahkan Muhammadiyah itu yang paling sangat sensitif, wujudul hilal itu ada, langsung memulai tanggal itu. Dan tanggal itu pun juga tidak kelihatan, sehingga sepakat menjadikan Idul Adha, insyaallah besok kita bersama-sama secara keseluruhan. Tapi ada beberapa kelompok yang kemudian mengadakan acara hari ini. Biarkan saja, itu istihad mereka. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan punya kaidah, kalau istihad seorang muslim, beristihad memang mencari kebenaran karena Allah, sudah maksimal dia berusaha seperti itu, benar, insyaallah dapat dua pahala. Kalau salah, dapat satu pahala. Semuanya
selama itu ijtihad-ijtihad furu' cabang-cabang agama ini terbuka lebar, walaupun tetap kekompakan, kebersamaan. Apalagi melihat pada hadis ini yang sekalian, kan siang Nabi itu menyuruh kepada kita untuk bersatu jemaah sekalian. Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, kita ini Pak tidak boleh menyakiti satu sama lain. Apalagi sampai terjadi pertumpahan darah. Haram. Ya. Begitu pula wa amwalakum harta kalian. Kita tidak boleh Pak menghalalkan segala cara ngambil haknya orang. Silakan dievaluasi hari-hari seperti ini. Kalau ada hak-hak orang, utang piutang atau apa saja, apalagi menyengaja ngambil dengan cara tidak benar, itu kata Nabi haram. Haram ya, bagi kita semua, sebagaimana haram dan kemuliaannya hari ini, sebagaimana haram dan mulianya di negeri ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi agama kita ini sudah sempurna. Wa raditu lakumul Islam madina, dan kami ridho Islam itu sebagai agama, kata Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah jemaah sekalian. Nah, yang kedua apa jemaah sekalian, ini menarik. Nabi langsung berbicara tentang muamalah kita. Apa kata Nabi? Ar-riba. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riba jahiliyati mawdu'atu. Kebiasaan riba jahiliyah tertolak sudah, selesai sudah. Tolong perhatikan muamalah kita. Bahasa Nabi cukup jelas di situ jemaah sekalian. Ini Pak yang merusak sendi-sendi sosial yang ada di antara kita. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun bentuk riba mawdu'ah tertolak. Haram hukumnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan kepada kalian yang namanya transaksi jual beli itu. Tapi yang namanya riba menyengaja, Pak. Menyengaja ambil barang diutangkan jemaah sekalian, atau pinjam uang, atau kita meminjamkan uang berharap dapat tambahan nanti ya yang lebih besar lagi. Ini jelas Pak menyengaja terlibat dengan perbuatan seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haram 'alaikum mawdu'atun. Nah, saudara, saya jadi merenung sedikit apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara masalah ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 276 itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqum kama yataqabbatu asy-syaitanu minal mas. Sesungguhnya pemakan-pemakan riba, penikmat-penikmat riba, rentenir itu jemaah sekalian. Ya, yang menyengaja Pak. Dia naruh uangnya dengan harapan dia kemudian mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak jelas yang diharamkan oleh agama ini. Apa kata Allah? Itu persis seperti orang yang sedang kesurupan kemasukan setan. Jangan lihat ma'asyar muslimin, pelaku-pelaku riba itu Pak rata-rata juga menghalalkan segala cara. Tega pada saudaranya. Pelaku-pelaku riba itu jemaah sekalian kalau berkomunikasi Pak kasar kepada orang lain. Pelaku-pelaku riba itu ma'asyar muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia menyengaja dan itu memang hobi dan pekerjaannya, itu dosa terkecil Pak. Dosa terkecil itu seakan-akan dia berselingkuh dan berzina dengan orang tuanya sendiri, dengan ibunya sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang masalah-masalah besar ma'asyar muslimin. Saudara, saya berkali-kali menyampaikan, sudahlah, berjalanlah sesuai dengan kehendak dan kemampuan kita masing-masing ma'asyar muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah mengkapling pada masing-masing kita Pak. Kalau urusan rezeki ini sudah selesai, akidah bagi kita. Sampai Rasulullah mengatakan, wallahi demi Allah tidak akan meninggal, la yamuta ahadun, tidak akan meninggal seorang manusia kecuali Allah juga menyempurnakan rezekinya. Jadi rezeki dan ajal ini Pak berjalan bersamaan. Masing-masing kita ini sudah ada kaplingnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita jangan menghalalkan segala cara. Mungkin dapat Pak dari apa kita perbuat, tapi belum tentu jadi rezekinya buat kita. Terlalu banyak contoh-contoh, apalagi sampai menikmati bab seperti itu, asyaitan mempengaruhi kita jemaah sekalian. Masih ingat bab halal dan haram yang di awal-awal kajian tazkiyah ini ketika saya menyampaikan di tempat ini, itu salah satu jebakan setan Pak untuk menggoda manusia. Kadang manusia itu dibiarkan jemaah sekalian. Bisa salat khusyuk 5 waktu di masjid, bisa tahajud, bisa haji, bisa umrah, ya, bisa baca Quran. Tapi ada bab satu bab yang sangat banyak di antara manusia lalai di situ. Urusan apa? Ketidakhati-hatian dalam urusan halal dan haram seperti itu. Apalagi menyengaja urusan riba jemaah sekalian. Apa kata Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Langsung Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatasy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, wahai seluruh manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal, disebut pertama kali kan. Setelah itu harus baik pula, baik dan halal, halal dan baik. Kalau tidak, langsung Allah mengatakan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Persis sebagaimana apa yang dikatakan Rasul kepada kita dalam Al-Qur'an itu, innama yatakhabbathu syaitanu minal mas, sama seperti orang yang sedang kesurupan syaitan. Kesurupan, kemasukan syaitan maksudnya sini. Kasar ketika dia berbicara. Dan rezeki-rezeki dengan cara riba seperti ketika kita makan, Pak. Salat kita, haji kita, puasa kita, itu tidak dilihat semuanya oleh Allah. Bahkan doa-doa kita tidak akan didengar. Walaupun kita berada di hari Arafah seperti ini, Pak, saya muslimin, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah jebakan-jebakan dan Nabi Pak jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu, riba jahiliyati maudhu'a, selesai sudah. Yang namanya riba jahiliyah tertolak selama-lamanya. Tidak akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, jaga persaudaraan, inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum. Kahormati yaumikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta dan darah kalian haram. Untuk kita saling menjaga satu sama lain, jangan sampai menyakiti saudara kita. Jaga persaudaraan di antara kita, jaga ukhuwah di antara kita jemaah sekalian. Sebagaimana haram dan mulianya hari ini, dan haram serta sebagaimana juga haram dan mulianya ya, negeri ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, langsung berbicara aspek sosial kita, muamalah kita. Hati-hati dalam jual beli kita, dalam transaksi kita. Pak, ayo gunakan sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga apa jemaah sekalian? Allahu Akbar. Ayuhan nas, wahai seluruh manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha fil lisa. Hati-hatilah kalian. Bertakwalah kalian dalam urusan wanita. Ya, akhadtumuhunna bi amanatillah wastahdaltum furujahunna bi kalimatillah. Masya Allah. Hati-hati kalian kata Nabi dalam urusan wanita, dalam urusan istri-istri kalian itu. Saya merenung jauh jemaah sekalian. Dan memang proyek haji ini kita kan sebenarnya Bapak Ibu sedang menapak tilasi potret keluarga. Walaupun saya selalu mengatakan haji yang dilaksanakan oleh saudara kita yang saat ini terpilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, itu adalah bentuk puncak pengorbanan hidupnya. Dia tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah haji, ma'asyar muslimin, ya, dia sudah berkorban segala-galanya, Pak. Berkorban waktunya, berkorban pekerjaannya, akan pekerjaannya ditinggal pekerjaannya, berkorban perasaannya, berkorban pikirannya, berkorban pula fisiknya. Haji itu capek ya mas kalian. Ya, kalau yang reguler itu sampai 46 hari, bayangkan dia sudah tidak ingat apa-apa, dia memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik seperti itu. Terus
kemudian harta terbaiknya dia keluarkan jemaah sekalian untuk berjumpa dengan Allah, untuk menyempurnakan agama yang sangat mulia ini, Islam ini, ma'asyar muslimin. Labbaik Allahumma labbaik. Cuma semua itu dilaksanakan oleh Allah lewat proses keluarga ideal yang namanya keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di bab ini pula, di khutbah terakhir Nabi juga mengingatkan kepada kita, ayyuhan nas, fattaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita ini, urusan istri ini, urusan keluarga ini. Kita Pak tidak bermain-main dalam urusan keluarga. Jadi setelah yang pertama itu persaudaraan kita jaga, muamalah sampean jaga, yang ketiga masuk keluarga Pak. Nabi berbicara kepada keluarga. Sesukses-suksesnya kita masyarakat muslimin di lapangan, di kantor, banyak relasi, pulang ke rumah ada masalah dengan keluarga, gagal tidak ini masyarakat muslimin. Dan jangan main-main kita dengan urusan keluarga ini. Sampai Nabi mengatakan, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada dalam apa yang betul takwanya ma'asyar muslimin, fin nisa, dalam urusan wanita. Ahatumuhunna bi amanatillah, engkau ambil dia itu atas amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyar muslimin, istri Pak yang mendampingi kita, kita Pak telah memisahkan mereka dengan keluarga besarnya, dengan orang tuanya yang telah melahirkan dia, membesarkan dia. Begitu tiba masanya diambil oleh kita, dipinang oleh kita, dinikahi oleh kita, dilepaskan perwaliannya kepada kita. Sekaligus kita mengukuhkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, ma'asyar muslimin. Diingatkan oleh Nabi, fattaqullaha fin nisa, karena engkau mengambil dia atas amanah Allah dan menjadi halal satu sama lain atas persepsi Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Nabi yang ketiga, ma'asyar muslimin. Back to home. Saya melihat memang ini sampean berada jemaah sekalian pada 3 bulan berturut-turut ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Puncaknya sekarang ini. Bahkan bagi yang mampu sudah berangkat haji itu untuk melihat, menapak dilasi potret perjalanan keluarga ideal itu, Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Hajar dan Ismail itu. Nah saudara, apa maunya jamaah sekalian? Supaya kita sadar Pak, kalau Ramadan cukup 1 bulan saja sampai dikembleng oleh Allah untuk perbaikan pribadi, tapi untuk keluarga butuh 3 bulan berturut-turut. Saya berani mengatakan 3 bulan ini dan puncaknya saat ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini adalah hari-hari keluarga. Back to home, kita kembali ke rumah Pak. Posisikan diri kita ini sebagai Ibrahim-Ibrahim baru. Posisikan ibu di rumah sebagai Hajar, dan kita kompak berdua Pak untuk menjadikan anak-anak kita Ismail, Ismail baru, ma'asyar muslimin. Fattaqullaha fin nisa. Maka orang sukses itu, itulah yang sukses keluarganya jemaah sekalian. Saya secara pribadi, ma'asyar muslimin, bisa berbicara di subuh yang sangat mulia ini, di hari yang sangat mulia pula seperti ini, luar biasa didengarkan oleh jenengan. Kemudian saya pulang ke rumah Pak, omongan saya, kata-kata saya tidak didengar oleh ibunya anak-anak, oleh anak-anak. Percuma hidup ini ma'asyar muslimin. Gagal kita dalam hidup ini. Orang sukses itu Pak, begitu masuk ke rumahnya, kalau bahasa Nabi, baiti jannati, rumah tangga itu adalah surga. Jadi kalau kita pikir surga Pak, pulang ke rumah. Sekarang ini banyak orang Pak pulang ke rumah jadi neraka ma'asyar muslimin. Dia mendapatkan surga di kafe-kafe, mendapatkan surga di lobi-lobi hotel Pak, cangkruan dengan teman-temannya. Seharusnya 3 bulan ini ma'asyar muslimin sengaja tiap tahun dimunculkan kejadian ini untuk menjaga kesakralan rumah tangga kita ini, saudara sekalian. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan jemaah sekalian, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan nikah. Dan kita nikah ini Pak telah mensakralkan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara manusia ini ma'asyar muslimin gagal Pak dalam rumah tangganya, gagal komunikasi dengan putra putrinya dan mantu-mantunya, ya apalagi lebih dari 3 hari kita tidak tegur sapa dengan istri dan suami, mohon maaf jemaah sekalian,
berarti kita Pak dipertanyakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya menyampaikan sampai begitu sakralnya kejadian ini, apa suasana ini masyarakat muslimin keluarga ini, Allah sampai mengatakan ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan di antara kalian berpasang-pasangan. Jadi berpasang-pasangan ini maksud muslimin berjumpanya kita dengan istri, akrabnya istri dengan suami, akrabnya kita dengan anak-anak kita, berarti kita Pak mengokohkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada masalah berarti